Ibu. Nama Ibu siapa, Ibu? Marsia. Marsia. Napsia. Napsia. Oh. Ibu jualan apa ini? Ini gorengan. Gorengan. Satunya berapa? Ini seribuan. Satunya seribuan. Oh. Gorengan aja, Bu ya? Kalau yang lemak, Bu. Oh iya. Bubur jongkong, bubur ketan. Umur Ibu berapa? Umur saya 66. Oh, 66. Ibu biasanya kalau dari rumah itu berangkat dari jam berapa? Setengah tiga. Pulangnya? Jam segini. Jam segini pulang. Kalau habis pulang gitu, Bu ya? Habis lah. Oh. Rumah Ibu di mana? Jembat sini belakang. Oh iya. Tempatnya kalau warungnya depan. Oh, belakang sekolah. Depan sekolahan. Kesehatan. Oh, kesehatan. Biasanya Ibu kalau jualan di pasar. Pasar. Pasar mana, Bu? Pasar Metro. Oh iya. Yaudah, Bu. Boleh satunya berapa? Beli 10, Bu. Apa aja nih? Campur aja, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Yang mana, deh? Campur aja, Bu. Ini campur mau? Yaudah, iya. Iya, mau. Jadi, kawan-kawan ya. Buat kawan-kawan yang mau beli, kadang Ibu ini nih lewat di area metro ya, deket itu tuh Martabak Bangkai ya. Kalau kawan-kawan ada yang mau beli, minta suka enggak? Ya boleh, Bu. Suka ya. Berarti ini emang Ibu punya sendiri. Tentu. Punya Ibu sendiri. Oh iya. Jadi untungnya kayak mana, Bu, kalau ngambil sama orang itu? Kalau ngambil sama orang untungnya berapa ya? Kalau 100, kalau harga 1000 masih 200. Dulu masih murah, masih. Oh, 100. Iya. Dulu berarti untungnya 100-an gitu, Bu. Masih 50 perak. Iya, dulu ya. Lama betul. Iya. Tapi dari dulu Ibu pakai gerobak kayak gini? Enggak, dulu pakai tampak. Oh, pakai tampak di bawah, Ibu ya? Iya, disunggu. Oh, berat ya, Bu ya? Terus kalau cabenya ini, kalau yang minta cabe gitu, ya dikasih. Oh. Pernah enggak, Bu? Enggak laku gitu seharian? Ya kalau enggak laku sama sekali enggak, kalau pasti laku ya, Bu ya. Separuh. Ya udah, Bu. Ini berapa jadi, Bu? Iya. Sama sekali gak laku. Iya. Nah, Bu, kalau nih ada rezeki buat Ibu ya. Iya. Terima kasih. Iya. Dari sahabat hobi makan, Bu. Iya. Makasih ya. Iya, Bu. Semoga bermanfaat ya, Bu. Iya. Ya. Makasih ya, Bu. Amin ya Allah. Iya, Bu. Makasih ya, Bu ya. Iya, makasih. Iya. Iya, Bu. Oke, kawan-kawan. Jadi ya walaupun kalian punya rezeki ya seberapa pun itu tetap kasih lah, itu kan udah hak mereka juga gitu loh. Ya namanya berbagi itu tuh bukannya kita nambah susah ya, malah bahkan menambah dimudahkan gitu loh. Udah gitu saja, besok lanjut lagi, kita mau cari lagi yang lainnya. Oke, jangan lupa like, subscribe dan komennya ya.